Antum misalnya berkata, saya mau berzikir khusus di hari kelahiran saya sebagai rasa syukur saya kepada Allah. Antum lahirnya hari apa? Hari Selasa. Akhirnya hari Selasa itu antum khususkan zikir aja. Pertanyaannya apa? Apa ada dalilnya bahwa Rasulullah mengkhususkan zikir pada hari kelahirannya? Oh, Rasulullah berpuasa kok di hari Senin. Ya udah puasa aja di hari Senin. Kenapa? Kalau Rasulullah berpuasa di hari Senin dan Rasulullah ditanya tentang hari Senin itu hari kelahiranku, Rasulullah mempraktekannya dengan puasa. Ya udah kamu puasa aja hari Senin. Senin dan Kamis. Enggak kok, lahiran saya hari Selasa. Ya, kita katakan ya akhi, tidak pernah ada satupun sahabat yang memahami ya adanya puasa kelahiran. Tidak pula para tabi'in, pula tidak pula para tabi'ut tabi'in. Tidak pula dalam madhab yang empat. Silakan cari dalam kitab-kitab madhab Syafi'i. Ada enggak yang namanya puasa hari kelahiran? Tidak ada. Tapi ini kan dalam rangka bersyukur kepada Allah. Bagus. Tapi bersyukurmu harus sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah, ya, maka hendaknya kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tata cara bersyukur kita dan beribadah kita kepada Allah. Jadi kamu melarang saya berzikir, saya tidak melarang kamu berzikir. Yang saya larang adalah jangan khususkan tanpa dalil. Jangan khususkan suatu waktu tanpa apa? Dalil. Paham tidak, Pak?